kenapa? Hmm. Besok ikut gue yuk ke gereja. Ditembak begitu langsung sama dia. Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Perbedaan agama tentu saja menjadi hal biasa dalam masyarakat Indonesia. Namun, bagaimana jadinya jika ada perbedaan agama dalam satu keluarga? Akankah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut? Atau bahkan bisa saja sebaliknya? Nah, ada loh beberapa artis tanah air yang diketahui berbeda agama dengan saudara kandungnya, bahkan juga orang tuanya. Siapa saja mereka? Ada sosok Melly Goeslaw dan masih banyak lagi lainnya. Ini dia, 9 artis berbeda agama dengan saudara kandung. Nomor 5, bikin kaget. Melly Goeslaw dan Thomas Albert Goeslaw. Penyanyi sekaligus juga musisi Melly Goeslaw mempunyai kepercayaan berbeda dengan sang kakak, yakni Thomas Albert Goeslaw. Kabar itu diketahui pada saat Thomas meninggal dunia pada tahun 2017 silam. Seperti yang sudah diketahui bersama, jika Melly sendiri beragama Islam sebagaimana halnya sang ibu, Ersi Sukaisih. Lantaran hidup dalam keluarga yang berbeda agama, beberapa waktu lalu Melly sempat mengaku jika dia juga pernah ikut sang kakak ke gereja. Bahkan dia juga ikut bernyanyi pada saat menemani kakaknya di gereja. Kok bisa gitu ya guys? Apa itu boleh dalam Islam? Yang tahu komen di bawah ya. Alicia Subandono dan Ananda Subandono. Artis cantik Alicia Subandono menganut agama yang berbeda dengan sang kakak, yaitu Ananda Subandono. Di mana Ananda sudah memeluk agama Kristen sejak dari tahun 2016. Dalam kanal YouTube Diaspora TV, kakak Alicia Subandono tersebut juga memberikan kesaksiannya. Dia berpindah agama usai mengalami pergolakan batin yang sangat lama. Walaupun sempat ditentang oleh keluarga besar, namun saat ini Ananda menjalani kehidupannya dengan bahagia dan juga hidup harmonis bersama keluarga besar loh. Syahrina Gunawan dan Reza Gunawan. Syahrina Gunawan memiliki seorang kakak bernama Reza Gunawan. Ia merupakan suami dari Dewi Lestari. Kakak dan adik tersebut menganut keyakinan yang berbeda. Syahrina menganut agama Kristen dan Reza menganut agama Islam. Namun saat menikah dengan Dewi Lestari, Reza pindah agama menjadi Buddha mengikuti sang istri. Hal ini terlihat saat Reza meninggal. Reza dimakamkan secara Buddha. Meski begitu, semasa hidupnya Reza dan Syahrina saling menyayangi dan rukun hidup bersama. Dewi Lestari dan Arina Epipania. Kakak beradik berbeda agama berikutnya adalah Dewi Lestari dan Arina Epipania. Dewi beragama Buddha sedangkan sang adik Arina beragama Kristen. Keduanya sama-sama berprestasi di dunia kreatif. Dewi dengan kemampuan menulis, menyanyi, dan sesekali berakting. Sedangkan Arina dengan bakat menyanyi bersama grup musik Mocha. Ira Wibowo dan Ari Wibowo. Ira Wibowo dan Ari Wibowo rupanya memiliki keyakinan yang berbeda. Ira menganut agama Islam sedangkan sang adik Ari menganut agama Kristen. Pada kanal YouTube milik Daniel Mananta, Ari menceritakan tentang pengalamannya yang berpindah agama. Menurut penjelasannya, sejak lahir ia mengikuti agama yang dianut ayahnya, tetapi ia berkesempatan mengunjungi gereja saat tinggal di Jerman. Secara tak sengaja, Ari pun mengikuti kebaktian bersama teman-teman di sekolahnya. Momen ini menjadi awal mula dirinya yakin untuk pindah agama.
Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Berita Artis Terbaru. Reza Rahadian dan David Jonathan Matulesi. Reza Rahadian juga memiliki kepercayaan yang berbeda dengan adiknya, David Jonathan Matulesi. Ia memutuskan menjadi seorang Muslim saat beranjak dewasa. Sementara itu, sang adik dan ibunya, Pratiwi Matulesi, beragama Kristen. Keputusannya memeluk agama Islam disebut Reza sebagai panggilan hati. Ia mengatakan bahwa tidak ada alasan lain saat dirinya memutuskan untuk menjadi mualaf. Hingga kini, hubungan Reza dengan keluarganya tetap harmonis meski berbeda keyakinan. Thomas Djorghi dan Sultan Djorghi. Thomas Djorghi menganut agama Katolik, sedangkan Sultan Djorghi menganut agama Islam. Kakak beradik ini masih eksis di dunia hiburan hingga saat ini. Keduanya sering mengunggah momen kebersamaan di media sosial masing-masing. Kekompakan mereka tersebut mendapat beragam respons positif dari masyarakat. Sandi Aulia. Sandi Aulia lahir sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Elis Dopong yang seorang Nasrani dan Kemal Yusuf Effendi menganut Islam. Ibu satu anak ini mengaku belajar Kristen dan Islam saat masih kecil. Dia bahkan menjalankan salat saat masih anak-anak. Setelah orang tuanya bercerai, Sandi Aulia berada di bawah pengasuhan sang ibu dan memilih Kristen sebagai keyakinannya. Ketika berusia 17 tahun, aku memilih Kristen dan bilang ke papa, ini Kristen keyakinan yang aku pilih. Ujarnya dalam channel YouTube pribadinya pada 11 September 2020. Sharina Delon. Keluarga Sharina Delon terbilang unik. Sang aktris lahir dari keluarga Muslim, namun dirinya dan sang kakak, mendiang Reza Gunawan, mengimani agama berbeda. Sharina pindah agama dari Islam ke Kristen saat menikah dengan aktor Ryan Delon pada 2013. Sementara mendiang Reza Gunawan yang dikenal sebagai pakar penyembuhan holistik juga berpindah agama dari Islam ke Buddha. Sang istri, Dewi Lestari, juga memutuskan masuk Buddha setelah melalui pencarian panjang.